Perdana Menteri mengajak seluruh rakyat untuk bersama menjadikan setiap perayaan dan budaya sebagai teras atau elemen yang memperkuat kesepaduan dan mempertingkat persefahaman. Menzahirkan ucapan selamat Hari Waisak buat seluruh penganut Buddha, terutamanya di Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara etika universal yang ditekankan dalam ajaran Buddha adalah menolak kejahilan. Justru Perdana Menteri berharap rakyat berusaha meningkatkan kefahaman, merangkul segala kekuatan rakyat dan memberi keutamaan dalam melonjak negara ke depan. Semoga perayaan Waisak membawa kebahagiaan buat sahabat dan keluarga selain memperkukuh kerukunan. Beliau amat yakin negara ini mampu menjadi gagah dengan rakyatnya yang kuat dan berpadu.